Hai semuanya, aku udah sorry, aku baru live banget karena tadi bangunnya kesorean bejir. Yuk kita main di Hopfully. Bisa masuk nggak kak? Bisa bisa. Kemarin nggak bisa masuk karena kenapa ya? Server down mungkin ya? Apa gimana? Aku nggak tahu deh. Ntar ya, aku mau ngatur salary aku dulu. Mana ya? Disuruh kodok, kodok apa sih? Iya benar kodok ya. Waalaikumsalam. Bentar ya. Hai Pizza, hai Edo, hai siapa nih? Fitria, hai Friska, hai Lulu, hai Cindy, hai Sasa, hai Juan, hai Sainiko, hai Desi, halo Kezi, halo Tomcat, tadi sudah kodok sampai sini. Iya, gak tahu kenapa deh. Halo Tomcat. Itu kodok lagi disiksa kah? Enggak. Hai MFD. Hai Nia. Halo Radela. Halo Gabut Boleh. Hai 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 Bianca. Hai semuanya. Apakah hubungan Jesslyn dan Lucy akan berakhir? Karena sebuah kecemburuan atau kesalahpahaman gitu ya. Hai Nasya, hai Elvina, hai Deden, hai Haruna. Di sini ada Yanto kah? Ada. Hai Cia, hai JB. How's the ending? Masih belum tahu. Makanya di simak dulu RP-nya ada cerita apa hari ini. Takut. Like dulu enggak sih? Bener. Halo Rizky, halo Putri, hai semuanya. What? Oh, ini Steam-nya adekku bejir. Anjir. Kok mesti kayak gini ya? Kayak adekku nih harus sering-sering kalau misalkan pakai Steam dia, harusnya pakai harus diganti langsung ke Steam aku nih. Takut banget ini, ya kan? Yanto live gak kak? Gak tau deh. Aku kurang mengikuti Yanto. Tapi kemarin sempet ketemu. Kalian nungguin aku dari tadi gak guys? Kalian udah nungguin. Mana ya? Kok Jazling gak live-live nih? Kemana ya? Gitu. Kalian menanti-nanti kayak gitu gak? Iya. Enggak. Oh my god. Nunggu Min, nunggu banget loh. Deh. Waalaikumsalam. Ternyata lebih banyak yang nungguin ya Tomcat daripada enggak. Lu doang yang enggak tuh. Bolak-balik YouTube tuh. Kayaknya notifikasinya harus dihidupin deh. Jadi ini kak Jesslyn sama siapa? Rizky nungguin sampai bolak-balik akun hitam Pak D sama merah. Berarti bukan nungguin aku dong, nungguin Pak D dong. Iya, sampai nanya di stream Bang Lucy apa kata dia. Biasanya sore ini malam. Sorry ya. Lama-lama live-nya ya, sorry. Aku dari tadi nungguin Mungkung live. Lah emang dia itu enggak live. Enggak kata si Lulu. Bujir. Bujir. Aura. Kan tadi bilangnya bareng live Pak D. Iya juga sih, tapi kata ya Pak D, Pak D live gak sih? Malam ini gak tau aku.
YouTube Lucy apa Kak? Luci, Luci RP. Kamu coba deh tulis Luci RP. Luci RP. Halo Ami, halo Nur, Nur Alfiana. Ini loading screennya lama sekali ya guys ya. Eh by the way, ini satu topik. Oh, oke. Kita udah masuk ke dalam game ya. Gimana sama Lucy Mi? Nah ini kita aku juga kepo sih endingnya kayak gimana. Eh buset, kenapa kayak gitu deh. Standby knife before. Hah, buat apa? Wah, bajir. Bajir. Di sini belum bisa membership kah? Belum bisa, tapi aku pengen setting sih. Gak ketemu malah anime cewek kawaii. Maksudnya? Halo. Eh tapi kok aku kayak kurang gitu ya guys ya. Telat gak nih? Enggak, baru-baru. Slay sekali. Oh dong nih. Anjay, anjay, anjay. Berdirinya coba lihat. Halo Mi, hai Caca. Jess itu layar balon cek. Gak bisa apa diputihin aja. Apa maksudnya gimana? Jadi tuh layar balon cat gak bisa apa diputihin aja, gak bisa dibaca kalau warna merah. What? Oh ini? Gimana caranya? Setting kah? Halo kak, halo Fawas. Kata si Pinter dia mau tembak kamu. Mau nembak door, gak apa-apa. Kok wallpapernya gak bisa di... Kok gak bisa dipencet sih guys? Kapan aktifin mem? Mimi, aku mah jadi membernya. Jebel. Astagfirullahaladzim, baik sekali nih orang-orang ini. Nanti ya, nanti ya, aku mau cari tahu dulu ya guys ya. Aku belum bisa juga sih caranya. Tapi aku ada juga, maksudnya kayak ada kepikiran buat ke situ juga. Cuman belum tahu caranya aja. Ajak ini Zen. Halo. 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 Iya, yeah, kenapa? Oh, ada kendaraan enggak? Kalau di sini mah gak ada kali. Kenapa emang? Nah, aku bingung harus kemana. Kamu warga baru? Iya. Oh, emang gak punya saudara atau kerabat di sini gitu? Ada sih pacar aku, cuman lagi tengkar aja. Oh, iya itu ada yang pingsan tuh. Ntar ya, bentar ya coba aku telepon temen. Itu tuh di belakang. Oh, iya. Iya, bentar ya. Time to ready. Dia kenapa sih ditembak ya? Sih ditembak ya? Iya itu berdarah itu deh.
Coba panggil MS dulu ya, bentar ya. Udah, diem aja. Kamu jangan kayak gitu, bejir. Mixing, siapa yang mixing? Nyamor. Ada yang lagi free gak? Tidur udah bisa. Kayak bunyi orang mandi atau nyalain air. Iya, dia aku lagi mandi, guys. Iya, Red. Dia coba pingin secara elegan kayak iya, kayaknya dia enggak pingin yang modelannya kayak gitu tuh. Lihat. Coba ya. Gimana? Pas kena cucuk gitu. Gimana liburannya ini Bang Insta? Oh iya kah? Kamu mau tunggu sini gak? Aku mau ambil kendaraan. Deket sih. Iya, apa-apa. Tunggu ya. Oke. Tapi nanti aku minta tolong kita bawa dia ya ke rumah sakit. Kasihan takut trauma. Oke. Tunggu ya, bentar iya, dong kok. Jadi. Kamu diem aja, jangan banyak gerak. Lebay banget ya pingsannya ya. Bisa ya kamu ditembak di sini ya? Ini pasti kamu ada masalah ya. Bentukan kamu jelek banget lagi. Mumpung udah 70k subscribe, cepet bener, iyalah, cepet lah. Ampar, aduh, wah kuat guys. Ampar pisang, pisangku belum masak. Ouch. Masak sebiji di urung wali-wali. Lepok mangga lepok. Bengkok dimakan api. Apinya keselupan. Every day. They give it to me. Kamu lagi cari posisi yang bagus ya? Mampus lah. Udah, diem aja, diem. Meleot, abangku. Ya sekalian ini juga harus 10k subscribe gak sih? Boleh. Biasanya mau gue live dimana ya? Di TikTok, iya, di YouTube, iya. Mi tadi di live Lucy, dia nyari cewek tau Mi, iya kah? Ganti lu. Lu kantong berapa? 33. Sinyal aja panggil sinyal. Lu sih mixing guys. Oh, dia mau ikut enggak?
Ikut gak? Ayo, mau ikut gak? Kamu ngomong sama aku? Sama tiang ini sih. Ah, ya udah. Sak. Oh, ya. Ikut gak? Enggak, aku lagi nunggu orang mau bantuin dia nih, kasihan. Enggak, dia udah sinyal. Tapi dia udah dari tadi. Coba teriak. Coba. Lah aja orang melamun. Teriak. Enggak, dia enggak melamun. Teriak coba. Woi bang, teriak bang. Dia enggak melamun, dia tuh. Sorry. Tuh dia dari tadi kayak gitu. 119. Bandara gitu. Gue respon nih, awas. Itu yang mau nolong, biar aku aja yang mau nolong dia. Eh, diem kocak. Gila lu ya. Eh, nama banget. Ya udah, biarin terserah dia. Ayo. Gak ngerti lagi gue. Ini sih kenapa sih guys? Itu temenmu kah? Iya, itu cowok aku sama temennya. Ngambek lu sih, ngambek kan? He gave it to me. Kenapa tuh? Berarti bentar lagi putus. Oh iya, udah 3 hari ya guys, bentar lagi putus. Apa kabar aku di kota lain? Kebawa kesini dong kutukannya kalau gitu. Anjir kakak banget. Dengan Allah ngakak. Udah terjadi ini sih just pakai di Rukia deh. Ya Allah, ngakak banget. Eh guys, suara aku aman gak guys? Maksudnya kenceng gak? He gave it to me. Rukia ramean. Ya Allah. Wah, oh, ditungguin beneran guys. Nama keramat kali sih dia sampai kutukan ke bawah sini. Aman ya? Kamu ada kegiatan? Kenapa emang? Gak apa-apa kalau ada kegiatan aku ditinggal aja. Belum ada sih, aku juga baru masuk kota soalnya. Kamu warga baru juga? Enggak, aku udah cukup lama sih. Tapi baru masuk? Iya, baru bangun aja. Kamu, cowok kamu anak Dexter ya?
Iya, aku tahu. Iya, aku tadi lihat tracks-nya. Iya, cowok aku sih. Wait. Oh, sih. Oi. Gak tahu. Bagus. Kakak siapa nih? Halo. Aku Jezelin. Kakak siapa? Warga baru kah ini? Iya, aku warga baru. Ki, sini Ki, rumah sakit Ki sini Ki. Warga baru. Terus ini warga baru juga? Enggak. Bukan. Aku ngapain temenan sama ini kak? Bau-baunya sih ini tasnya aja awe nih liat tuh. Mau liat tuh kotak-kotak satu doang kagak ada LV-nya. Berarti lu gak bisa nilai bareng kak. Kenapa? Berarti lu gak bisa nilai bareng. Lah emang bareng lu KW itu. Kasih apa kak? Kalau ada brandnya sih ada LV-nya bro. Amigen. Hey. Ah, Lucy, mixing, Lucy, mixing, mixing. Iya, paman parkir dia, Jen. Iya kan? Iya, paman parkir dia. Iya aja, iyain aja. Enggak, ini enggak KW, kak. Kok iyain aja sih? Lu cuma bisa ngekontrol omongan gua dari iyain aja. Enggak ada another words gitu. Enggak ada gitu, Jen, another words. Jen. Enggak, aku cuma ngeledekin doang tas dia KW, catur-catur iya. Doang. Kalau yang asli kan ada tulisan LV-nya kan logonya. Betul. Terus dia bilang apa? Dia cuma bilang kayak iyain aja, terus gua bilang nge-counter gua enggak ada another words gitu selain iyain aja. Ya gua enggak perlu mesti kata-kata lu sih. Karena gua enggak. Iya, kalau gua mau jadi ada urusan gimana? Iya, buat apa juga gitu. Aduh mbak, lihat mbak, ngomong aja gue. Masih belepotan mau deketin cewek kayak lu mbak. Enggak usah sih saran gue, aduh. Enggak, ini teman baru aku. Nah, mending kenalan bisa. Sama anak aku. Orang deh. Mana? Enggak mau. Jangan. Aku udah ada. Lu anak mana? Iya, sih. Anak mana lu? Ditanya tuh, jangan jawab kenapa emang. Gue kan pengen gak. Nanya ya, gue kan nanya. Iya. Gue 21. 21, come. I'm Lucy from the Trickster, bitch! Fucker. Sis! That's my boy! Astaga. Kak. Kenapa? Dia abis nolongin orang tau. Ya abis itu gua ada urusan sama 21 Pandels. I just got beat, bro! Ya kan? Get out. Ntar ya. Pantes sih bocahannya begini, 21 Pandels. Udah amat. Cek aja main di situ, Santo. Astaga guys. Astaga. Halo. Halo. Iya. Halo. Masa gak? Tes. Apain sih? Tes. Tes. Halo, tes. Kak. Kita bertemu lagi. Oh ini Jess apa? Iya, Jezelin. Jezelin, iya. Lah kenapa kak? Kau ke treatment? Aku baru bangun terus ada di sini pingsan. Astaga. Astaga mah dong. Kakak sama siapa? Aku sendiri, aku baru bangun. Mau bareng kita enggak? Aku sama Lucy sih di depan. Ada kendaraan ya? Oh kakaknya ada kendaraan? Gak ada. Gua kemarin itu bro. Oh iya sih sana sih. Mau gabung sama kita kah? Boleh, aku boleh naik ya. Kenapa? Aku mau nebeng. Boleh, yuk. Oke. Iya anjir, aku gak tahu apa-apa. Aduh saya kaget. Halo. Kenapa? Aduh ditinggal kocak. Bang Jack lu di mana sih? Sis. Ya Allah.
Kak, kendaraan aku di asuransi, terus aku ditinggal sama si Lucy. Astaga. Gimana ya? Kak, kesini aja kak, tengah kak, di sini kak. Halo, halo, suaraku aman gak? Aman, aman. Oh, iya. Kan ada gak? Misal gak ada, aku mau coba telepon deh. Gak ada, ini kendaraanku gak ada di sini. Terus aku ditinggal sama cowok aku, bejir. Parah banget, kok ditinggal? Gak tahu, dia sama temen-temennya tadi. Akhirnya udah bisa pakai baju ketekan ya. Tapi celana aku kegedean kak, di sini celananya nggak ada yang bagus. Iya loh, aku nyari-nyari. Tapi aku gak bisa sih kayaknya. Astaga, bentar ya kak. You okay? Yeah, alright, I'm okay, mate. So, it's okay. Aku nggak tahu apa-apa, jadi maaf ya. Eh, nggak apa-apa, karena emang sebenarnya keluarga gue dan keluarga cowok itu kita lagi ada perselisihan seperti itu. Gitu, sorry banget nih, aku nggak tahu. Iya, yeah, nggak apa-apa. Kamu hati-hati aja ya. Tuh, ada telepon. Kamu ada telepon? Enggak, bukan. Kamu... bukan aku. Aduh. Wait. Okay. I'm talking with her. Parah banget nih, yang telepon gak ada suara. Tuh, J, ntar diculik. Siapa? Ya, ini siapa? John. Oh, ini. Kita gak ada kendaraan, gimana dong? Kenapa? Kita gak ada kendaraan, ini sama Jason ini juga gak ada kendaraan. Bentar. Susi. Sih sih. Oh. Apa? I just got some fucking problem with 21 panels. That's just not a personal. Iya, tapi enggak depan aku juga. Aku enggak tahu apa-apa. Sebelumnya aku pengen cerita ya. Makanya enggak ada waktu terus untuk cerita di mana dari Trickster sama 21 itu ada something problem yang enggak bisa diselesaikan secepatnya, dan kebetulan dia tadi ngaku namanya dia dari 21 Pandals. Kesampingkan yang buat kamu bantu dia sama orang tadi di airport ya, itu kesampingkan, walaupun ya niat dia baik juga bantu. Iya, tapi nggak depan aku juga yang nggak tahu apa-apa. Kamu nggak mikirin resikonya ke aku kayak gimana? Kalau tiba-tiba dia ngincer aku gimana? Sedangkan dia tahu kalau aku pacar kamu. Dia nggak bakal ngincer kok. Wah gila. Ya udahlah emang. Kayaknya kita harus udahan aja sih. Really? Kamu kan egois ya. Kayaknya aku nggak kuat deh. I'm egois. Ya kamu mentingin masalah kamu sama dia doang. Sedangkan aku yang gak tahu apa-apa, ntar dilibatkan gimana? Aku gak ada libatin kamu. Tapi kamu nusuk dia, dia tahu kalau kamu pacar aku, Lucy. Kalau misalkan
aku di jalan kenapa-napa gimana? Aku nggak punya keluarga di sini. Aku jamin kamu aman. Sebentar, kau telepon balik ya. Bentar. Gila lu, Dufdov, kocak lu, komen lu begitu. Makanya auto reload. Halo, sorry about that. Kalau masalah kamu takut kamu kenapa-napa, aku bisa jamin kamu aman di kota ini. Sekarang posisinya kamu di mana? Masih di RS. Main. Dia udah manggil teman-temannya. Iya, yeah, panggil aja. Si Lucy-nya juga nggak paham anjir, dia nggak tahu apa kalau misalkan aku tuh bakal dia apa-apain gimana sih guys? Kamu mau kemana? Biar aku antar. Nggak tahu mau kemana tapi nggak apa-apa deh aku di sini dulu. Kendaraan aku di asuransi soalnya. Iya aku antar aja nggak asuransi. Oh, aduh. Ambil kendaraan. Nggak apa-apa deh aku di sini dulu. Kamu jangan asal tolong orang aja sebelum tahu apa masalahnya lah. Depannya. Iya. Emang kudu tahu background dulu ya buat nolong orang ya? Itu kocak sih guys. Karena kan di sini aku warga biasa, aku bukan anak dari kelompok mana-mana gitu. Jadi aku nggak perlu tahu. Masa ya orang pingsan, orang aku mau tolongin kayak. Jadi cowokmu kan? Aku tanyain kenapa dulu. Dia nggak apa ya? Kenapa dia nggak bawa kamu gitu? Nggak tahu juga. Ya, mungkin dia cemburu tadi ya? Enggak, aku gak ikut. Ya kayaknya soal dia lagi marahan sih sama aku. Oh, kalian ada lagi ada masalah ya? Iya, lagi ada masalah. Kayak dia salah paham juga kemarin, kayaknya dia lagi cemburu juga sih sama temen aku. Wajar lah dia jadi emosian gitu, apalagi cuma aku yang 21, jadi kayak kita lagi ada beef ya kan. Enggak duduk. Jadi gua cemburu lagi. Enggak, guys. Emang kamu baru di kota ini? Baru, baru banget atau baru udah? Baru banget. Aku masih tersegel. Oh. Ya. Emang ada masalah apa sih kalau boleh tahu? Enggak. Masalah maksudnya masalah apanya? Kamu sama cowok kamu. Kalau as a personal sih nggak ada ya, cuman kayak keluarga kita aja sih yang ada masalah. Ya jadi emang bener satu keluarga, kan keluarga aku kan 21 Vandals kan, dan dia trickster gitu. Jadi kita emang, kita gangster kan, ya. Jadi kita ada masalah lah. Tapi kita kan satu wilayah sama di East tadi kan, sama di timur itu. Iya, emang ada masalah. Berawalan dari ini sih, biasanya kayak kalau ketemu di jalan tuh ada salah satu dari keluarga kita tuh cekcok lah di jalan, dan kayak aku tadi sih gitu ditusuk gitu kan. Pas dia tahu aku dari 21 Vandals, aku langsung ditusuk. Itu sih yang bikin jadi masalah sebenarnya kayak gitu. Iya, masalah. Banyak sih deh, kemarin kita juga sempet tembak-tembakan gitu. Ini siapa? Yes. Ini siapa? Aku adalah Kokage ke-9. Keren.
Kakak aja, cowok. Apa sih? Anjir. Halo, halo. Ini halo. Tadi deh. Pak, bapaknya udah enakan, Pak. Halo. Pak. Tes, tes. Ini dari tadi orang tes mulu. Iya, Pak. Tes. Apaan sih yang dites, Pak? Lu gak bisa mukul lagi. Oh, gila lu. Dari tadi lu. Gila lu. Halo, oh, halo. Tes. Apa sih? Buset. Ini tuli deh kayaknya. Eh, tapi suara aku kedengeran kan? Iya, yeah, ada. Ini tapi bapak ini halo-halo mulu. Coba deh kamu yang. Yang mana yang ini? Iya, yang tadi. Nih. Yang kita selamat ya, kan? Iya. Halo, sir. Halo. Tuh halo-halo mulu Bandung kira-kira lu. Halo Bandung. Enggak tahu. Nyerahkan aku juga deh. Cabut ya? Warga baru. Kemana ke? Iya. Kasian wey. Kamu kenapa, Pak? Hah? Ini bapak ini naik pede deh nih. Sudah lama peta. Tes. Nih, naik ini nih. Halo, apa? Gimana? Masih di RS. Mau kejemput gak kita ngobrol dulu? Serah kamu. Tunggu ya, Aniki. Aniki lagi. Goblok teman gue. Aduh, gagal epic. Pundung guys, RP pundung guys. Eh, ini apa sih guys? Kok? Oke. Pak nih pak, naik ini pak. Naik itu pak. Dia itu ada mulut, cuma dia nggak ada telinga. Iya kayaknya dia tuli deh. Pak. Tadi aku udah suruh migrasi sih. Mana? Oh iya, migrasi dulu ya harusnya. Kalau enggak dia kupingnya bermasalah. Iya sih, kalau itu sih iya. Bisa jadi. Oh iya. Dikasih bonus gratis tuh. Sebenarnya kalau dia warga baru sih dia enggak tahu kuping apa. Miskin, ya. Anjir. Karena iya sih. Ini anjir. Beli makanan mahal banget. Tapi iya ya, apa jangan-jangan karena kupingnya ketutup helm itu ya? Iya sih. Ah, ada suaranya. Ada. Ada, kamu ada. Tapi suaranya enggak ada, cowok. Hilang. Enggak bisa. Enggak dengar suaranya, enggak ada suara. Tuh, dia malah ketawa, dia enggak tahu berarti. Sini. Kita bawa ke belakang deh. Ini bukan mobil lu. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Eh, bentar ya, aku taruh mobil di garasi dulu. Oke. Sudah aku bilang, hapus sayang mata. Halo. Sari. Jangan lupa seatbelt, Pak. Halo. Saya sini. Ada. Kamu nomor baru ya? Apa? Kamu nomor baru? Enggak. Hah? 4 gak sih? Iya. Iya, nomorku ini. Kamu hapus ya? Enggak aku hapus. Something. Hah?
Aku duluan ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Okay. Thank you ya. Makasih. Hati-hati ya. Sama-sama. Eh guys, kenapa jadi kayak gini dah guys? Bentar. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Sudah ku bilang, aku salin mata cintaku hilang. Kenapa kayak gini? Nah, udah. Dia tahu identitasmu ya? Tahu. Tapi kalau aku janjiin kamu bakal aman gimana? Jadi gimana misalkan? Kalau misalkan kita nggak lagi bareng terus tiba-tiba kalau dia hilang aku gimana di jauh? Terus aku diculik, terus aku dibunuh. Aku pastiin itu gak bakal mungkin. Kamu pede banget sih? Kok bisa seyakin itu? Karena cerita apa katanya si Jenner? I am the Lucifer from Trickster, you know? Jadi aku bisa mastiin dirimu aman dan bisa aku pastiin gak ada yang berani ganggu kamu di kota ini. Wait, I got some business first, bro. With 21 and my girlfriend, I guess. Right, just wait and then I come. Yeah, I just step and that's a long story, bro. Iya, yeah, ini tempat nembak Jesuin ya. Right. Dijawab 7009, tapi aman aja. Nanti kalau ada apa-apa gue radioin. Oke. Okay. Kalian santai aja di hood. Jangan ngobrol dulu aja, gak apa-apa, aman kok. Nair kayaknya udah gak pernah masuk ke depan lagi guys. Bentar, tembus. Alinka di TikTok. I just wanna ask, what are you truly desire? Huh? What are you truly desire? Pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia aja. I just wanna ask. Gimana? Yeah. Guys. Pakai bahasa Inggris. Saya tidak tahu. Saya. Ambu, lu siapa? Saya malu. Pakai bahasa Inggris. Pakai Indonesia aja. Why did you do us? No one here. No one here. Tapi ilai pasti. Translate. Ya bro. Eh malu banget semua. Bisa dibuat tekan, nanti gak usah jawab, malu. Udah aman, tadi gue tusuk satu anak baru. Nanti kenapa main bisa bertanya, kalau dia bisa main. Saya pukul, man, saya malu. Oh my, dicuit. Mi, aku juga gak bisa bantu ini. Aku juga gak bisa, gimana guys? Mari, gimana? Gak ada. Pakai bahasa isyarat nih. What are you really desire, gue bilang.
Tuh, what are you doing inside? Apa halo? Sih? Aku malu. Guys, aku malu, guys. Halo. Eh, bilang apa nih, guys? Kita kayak kita pura-pura pelamun kali ya, guys. Kita pura-pura pelamun ya. Halo. Pardon gitu. Apa? Pardon gitu. Enggak, Ling, katanya di balas bahasa Jawa ya. Iya ya. Iya ya. Oh, maksa gitu kasih. Dia selin. Apa-apa. What are you truly desire? Aku gak ngerti kan ngomong apa, cek ngomong bahasa Inggris. Apa sih? Right. Yo gila ya dari tadi ya. Asem. Can you speak bahasa Jawa? Iso. Emang gitu. So, aduh gak jadi cool ih kamu nih. Malu banget aja. Stay cool. Stay cool guys. Stay cool. Udah. Mungkin kita pakai speaking bahasa aja. Aja suara matane bentar ini radio ya berisik banget matane asu udah I go out from radio press ya oke okay? Udah cool banget gitu ya tadi udah pundung-pundung aku pengen nanya pertama bisa kursus dulu gak sih ya pertama kenapa kamu takut banget sedangkan aku di sini udah anggapannya udah menjamin dari keselamatan dari pokoknya semuanya udah aku jamin buat kamu. Karena kan dia tahu aku Rio baru kan, aku nggak ada siapa-siapa di sini jadi kalau misalkan aku diapa-apain juga dia nggak bakal mikir panjang buat membahayakan aku, iya nggak sih? Enggak. Dia pasti bakalan mikir panjang. That's my personal. Udah dibuat if he touch you, aku janji kalau dia bakal menyentuhmu, aku bakal bikin dia gak hidup lagi di kota ini. Dia akan menghilang selamanya dari kota ini. Dia nggak bakal ngapa-ngapain aku sih, mungkin keluarga dia bisa aja. Nah. I just met the OG from 21 Pandals before in hospital too. Then my homies. Pakai bahasa Inggris lagi anjing. Yo. Okay, so aku kayak gitu. Bahasa Inggris. Cuma tuh. Yo, udah. Jepe. Udah. Sebelumnya, sebelum stay cool. Kamu bangun dan sebelum kejadian tadi. Stay cool, guys. Kita dari Trickster memang ada something problem dengan 21 Pandal. Oke, 21 Pandals itu yang celomeknya itu warna merah yang seperti di belakangku. Nih seperti yang ada di celana. Nah itu. Jadi memang ada masalah dari Trickster dengan 21-nya. Nah dan sebelum kamu bangun tadi, sebelum kamu SMS aku udah keliling kota ini terus ketemu OG dari 21 Pandals. OG itu seperti you know lah ya. Apa perlu? Yap, jenisnya. Nah, aku udah ketemu dari dia awal bangun, udah ngobrol juga kayak gitu-gitu. Dan aku udah perjanjian sama dia, gak mungkin dong kita baru bangun langsung tembak-tembakan, gak mungkin dong, gue bilang kan. Iya, abis itu dia numpang ke mobilku, right? Dia numpang ke mobilku, aku anterin. Karena hood kami berdekatan, gitu kan. Awalnya, abis itu ketemu lagi di RS. Aku sama homiesku, sama temanku namanya KJ. Ikut tuvel ini. Nah, di situ OG-nya, leadernya tadi, yang ketuanya tadi ditusuk sama KJ, right? Dan
Dan setelah itu kamu bangun, SMS aku udah feeling kamu pasti bangunnya di airport. Udah aku temuin sama Vicky tadi, temanku yang wajak di mobil. Dan ternyata aku kesana, kamu malah dengan repotnya, I know, you are kind. Aku tahu kamu baik, kamu niatnya baik, bantuin orang, kamu baik banget. Nah, cuman salahnya kayak aku berasa nggak ada waktu di sana gitu. Nah, that's why aku udah tambah. Dari kemarin aja masalah kita belum kelar ya kan, tambah lagi kayak gitu ya udahlah ya. Terus aku udah feeling kamu pasti kan epaknya KRS dong, gak mungkin dong ke bengkel ya kan. Udah aku berinisiatif sama si Vicky tadi untuk menuju ke rumah sakit, dan ternyata kalian masih di depan rumah sakit situ, belum ke mana-mana. Nah, terus oke. Nah, abis itu kan ada anak PB tadi, yang cewek tadi namanya Jane. Dia sering juga main ke Trickster, dan dia mungkin gak tahu bahwa yang diajak ngobrol tadi anak 21, karena dia gak ada nanya ya dia dari mananya. Iya. Nah, makanya terus dia bacot-bacotan gitu doang, kan aku udah ya gimana ya, aku udah lihat kamu di situ, dikira mungkin dikira Jen kamu itu adalah ceweknya anak 21 tadi, ya udah aku deketin. Terus aku tanya dia anak mana, dan dia jawab anak 21. Ya udah. Aku udah bilang pisauku haus darah banget. Ya, seperti itu. Iya, tapi kan tadi posisinya aku belum tahu apa-apa ya. Tiba-tiba kamu menusuk dia gitu aja depan aku. Sedangkan aku sama dia baik-baik aja. Awal ketemu dia pun aku juga nolong orang gitu. Jadi kayak aneh aja gitu loh. Alright, sebelumnya aku memang ini, memang gak ada cerita ke kamu, ya kan? Tahu karena apa? Kenapa aku gak ada cerita ke kamu? Karena apa? Tidak. Karena aku gak mau ganggu waktu kamu dengan temenmu. Dimana aku datang ke sana, kamu lagi sibuk-sibuknya sama temenmu. Jadi aku tiap harinya sama kamu gitu? Sama bukan. Kamu terus? Enggak. Kan kayaknya aku ada SMS kemarin ke kamu. Ada gak sih? Waktu itu aku bilang aku pengen cerita gitu, ada gak sih? Ingat gak? Nah itu. Tapi memang kita mungkin kurang waktu aja buat ngobrol. I mean kayak intim kayak gini. Right? Am I right? Salah. Tapi bentar deh, tadi kamu bilang masalah yang kemarin belum kelar. Masalah apa ya kemarin? Aku ngerasa kita gak ada masalah sih. Tapi tiba-tiba kamu kayak cuek gitu aja sama aku. Ya, mungkin aku panas ya karena kan aku pengen ngajakin kamu main bareng, terus teman-temanmu juga mau kuajakin, tapi tiba-tiba kamu bilang ya udah kamu pergi aja samperin temanmu, kamu bilang kan ya udah. Gitu kan, ya udah kan posisiku di situ, oh ya udah nih aku gak mau ganggu, ya kan, right? Itu pertama. Sebenarnya aku pengen kenalin ke teman-temanmu, teman-temanmu pengen ku kenalin sama teman-temanku, biar kalian gak cuman nongkrongnya di situ-situ doang. Aku pengen kalian juga menikmati indahnya Los Santos ini, terus banyak relasi dan banyak temen yang ada di Los Santos ini. Abang, just what I said, dah. Tapi kamunya udah langsung bilang, ya udah kamu samperin temen kamu aja, ya udah lah ya. Oh, berarti itu kemarin salah aku? Maybe. Maybe yes, maybe no, I guess. Karena ya gimana ya, bentar batuk, ini apa nyandarnya di ini di angin. Nah,
Yang si Babas enggak tahu Sebastian mana? Mungkin enggak tahu ya. Kita mungkin miskom aja itu ya kemarin ya. Enggak sih, enggak ya. Oke. Okay. Aneh banget anjir. Oh, aneh gitu ya. Enggak, aku tuh sebenarnya pengen banget ngobrol juga ke teman-temanmu. Tapi waktu di karnaval aku tuh merasa asing gitu, ngerti enggak asing kayak aku datang ke sana tapi arwah temanmu lagi makan dan ya udah aku enggak ada kesempatan buat ngobrol. Banyaknya insan di dunia. Jogetin dulu enggak sih? Jogetin dulu. Skip, high skip. Semangat, terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan terus dan dikit-dikit kali lipat. Bisa makasih ya, makasih skip. Apa? Ya itu tadi aku bilang. Ya ingat gak? Hah? Ingat gak? Apa tadi aku gak dengar kamu ngomong apa? Kan aku bilang aku gak dengar. Nah, karena aku gak boleh guys, gak boleh. Aku bilang, aku gak ada kesempatan buat mengenal temanmu lebih dalam. Iya karena mereka bentaran doang kemarin di kota, iya. Itu bukan teman aku, itu keluarga aku. Keluarga. Itu abang sama uncle aku. Right, tapi mau ada cerita, nggak ada kan? Aku bilang cuma teman, teman. Astaga, salam lu anjir. Ya kan miskomunikasi kan jatuhnya. Ya udah pukul aja pukul. Itu kena sada. Oh ya, Jonas itu satu mbak. Mbak, Jonas itu satu. Mbak, sini dong. Babe, Jazlyn, sini dong. Masa kayak... Nggak, ngomong aja, aku denger kok. Masa kayak COVID-19 gitu sih, jauhan gini. Ya, mungkin salah miskomunikasi aja. Aku salah menangkap dan ya gitulah, aku salah menangkap deh intinya. Dan ya udah jadinya mau kayak gimana nih, udah aja. Ayah aku nanya ke kamu buat Ari terlalu bisa, aku bilang tadi itu artinya. Artinya apa Bang Messi, ya kan? Apa yang benar-benar kau inginkan? Aduh. Can I wait? Bentar. Ini abang aku telepon. Halo Bang. Halo. Iya Bang. Kamu di mana? Aku lagi sama Lucy. Abang di mana? Aku lagi di... Aduh, ini koordinat berapa sih? 9007. Ada. Aku gak ada kendaraan soalnya. Oh yaudah. Ntar mau dijemput kah? Abang sama siapa? Aku sendirian sih. Coba Abang itu deh, naik taksi atau apa ke karnaval. Aku deket karnaval kok ini. Padahal jauh ya? Oh iya deh, yaudah. Bentar ya. Ke karnaval okay, ya Bang. Oke. Bye. Kan nongkrongnya di base camp Texter aja. Wow. Shit. Jadi gimana? Makanya aku nanyain lo target terlebih di saya. Gimana jadinya? Ya udah aja. Dan if I want to say sorry, then you still want to udahan? Ngomong apa lagi tuh Ling? Ngomong apa tuh Ling? Apa? Apa?
if I want to say sorry. If I want to say sorry? Then you still want to udahan? Gimana lagi ya, udah aku udah capek banget, udah nggak betah. Kamu marahnya nggak bilang-bilang, maksudnya kayak kamu nggak ngejelasin dulu kamu marahnya kenapa, tiba-tiba cuek sama aku, kan aku bingung. Alright. Aku mau jelasin, tapi sepertinya kamu keluar kota tadi malam. Enggak, aku niatnya migrasi, tapi jika dia saya link, udah public, udah public. Niatnya migrasi. Iya, terus nggak bisa masuk kota lagi. Oh gitu. Kan aku nggak tahu ya. Ya kan, kan. Bentar ya. Kan Lucy nggak tahu ya, ya kan, enggak ya, oke. So. Makasih ya. Makasih Ayu. Terima kasih telamat-telamatnya. Ya udah gitu ya. If I don't want that, gimana? Kenapa? Kalau aku gak mau dan gimana? Then I want to fix up that. Maybe yang kamu bilang benar aku itu egois ya, benar. Baikkan. Cuma ngakui hal tersebut. Right. Tapi kalau boleh aku ngomong juga, kamu boleh kurangin keras kepalamu nggak? Aku keras kepala gimana? Nah, menurutku kamu memang gimana ya? Aku ngomongnya ya keras kepala aja gitu kayak tadi. Kan aku udah nyamperin tiba-tiba yaudah kamu gitu-gitu kan bisa ikut mobilku ya, ya kan, maksudnya bisa epak pakai mobilku kan, nggak perlu sama orang tadi kan. Iya, tapi kesana. Kan yang tadi tuh emang dia ngambil kendaraannya nih buat nolong itu sih sama aku. Masuk keras kepala ya? I don't know. Tapi menurutku iya. Sorry if I'm wrong. Karena perspektif orang kan beda-beda, right? Saya kemarin putus, kalian semua harus putus juga. Guys, bisa-bisanya nih. Sebisanya dikasih makan minum, kan enggak bisa. Balik lagi, if I don't want to udahan. Then what? Ya udah, aku juga enggak mau, tapi tapi itu kamu harus berjanji kamu enggak akan marah enggak jelas. Apa-apa tuh diobrolin. Right. Terus kalau misalkan di posisi kayak gini, stop ngomong pakai bahasa Inggris, anjing. Kamu tuh malu-maluin aku aja, cowok, anjing. Malu-maluin anjing. So? So, link kecilin gak sih link? Karena double suara so, salah, tembus suara apa uncle, iya kan? I wanna hug you before. It's still my mind, I guess.
Iya, terbebani Inggrisnya lu sih, bejir. Aku yeah. Aku gak mau kesannya kayak aku lagi tes TOEFL lagi aja sih, aku capek banget mikir. Aduh. Aduh, aku malu sekali guys, bilang yang gimana ya guys ya. Guys, gimana ya guys ya, aku malu banget guys. Aduh, please, malu banget guys. Guys, malu banget guys. Kenapa sayang? Why babe? Why? Link kecilin anjir. Why babe? Gak apa-apa, sayang. Ternyata saya lucu. Lah, bener aja. Gak apa-apa, aku malu aja. Malu kenapa? Ah, gak usah dibahas, Jing, gak usah dibahas. Sobat. Alright. Kepaham-paham nih orang. Oh gitu. Apa? Eh, paham. By the way, I wanna get to Sargo. Enggak, maaf. Iya, sorry. Udah jatuh nanti. Sumpah, guys. Aku pengen oplas. Yeay. Gimana nih? Ya, yuk, aku temenin. Mau temenin? Right. Baik. Aku minta maaf ya kalau misalkan aku keras kepala. Tapi jujur aku sayang sama kamu kok. Sebenarnya aku juga gak mau putus. Tapi kayak itu jadi senjata aku aja sih. Aku sebenernya gak pengen kehilangan kamu juga. Untung aja sih kamu gak mau. Maaf ya sayang. Kok tiba-tiba kayak gini guys? Lah Iya apa-apa. Lah dan ya udah bahasa Inggris salah, sorry guys. Jadi kan ngomong bahasa Inggris mana tak kandani nggon bahasa Jawa kan. Delok nae. Iyo aku iso cuwe. Iso. Ya love you ye, yo. Dah. Aku lek duwe pisau tak cocok kon. Sumpah. Iki lho pisau kon mau ta. Ngomong bahasa Jawa mbek aku tak lompat tekan. Kon mau ta pisau iki. Kelem. Ah. Kamu nggak tahu apa malunya aku di situ, beb. Aku malu banget tuh, ya Allah. Aku pengen nangahin. Siapa tahu? Telepon saya. Yo, what's up? Why bro? I'm at 70.09. Why? Halo. Halo bang, di mana? Aku lagi naik sepeda. Di mana emang? Mau ke karnaval? Iya, kamu udah pergi ya dari karnaval. Ini aku mau nganterin Lucy Oplas dulu ya. Angkel tunggu di sini. Abang tunggu di situ. Enggak. Jangan bilang kamu udah gak dari karnaval. Udah dari bendera loh ini. Aku udah di karnaval. Abang udah di karnaval. Kamu yang big banggir. Oke ya, aku udah di cek radio, lu sih back to the radio. Udah di karnaval, ya udah aku karnaval dulu deh. Hilang. Lah, kok kamu dulu? Berarti kamu baru mau ke karnaval? Ini bang, ini dead, ini udah. Ini nih, tinggal belok kanan, udah karnaval. Nih, udah masuk nih. Mana? Kamu di mana, Bang?
Oh itu. Goes anjir. Bener. Goes. Gendong, gendong, gendong. Gendong dong. Bang. Oh my god. Kamu tahu? Tempel apa aku sepeda dari benar-benar dari bandara. Bisa gitu ya? Halo, kasian Bang. Banget. Halo, halo. Ini seriusan dari bandara, Bang, pakai sepeda? Iya, dari yang, bandara naik sepeda. Yang bener aja, rugi dong. Rugi, Gong. Iya, men, rugi dong. Iya, enggak capek, Bang, tuh kakinya, Bang. Betisnya. Iya, betisnya. Udah enggak kerasa, udah mati rasa nih kaki. Udah mati rasa. Kok bisa sih? Mana nyewa lagi ya tuh, itu kan sepedanya. Iya. Ganti ganti gak sih duitnya? Maaci bosku. Maaci bosku. Siapa tuh? Nur al akhirnya baikan ya Mi, akhirnya baikan. Iya. Masih bisa jalan. Oh iya iya Bang. Minimal gendongnya yang gendong belakang gak sih? Oh iya ya, kan? Sih, ya juga sih. Kan bukan ya. bukan apa seberang ya, ya kan? Bukan ya? Bukan ya? Anu ya? Enggak. Oh enggak ya. Oke. Iya. Oke. Bang, kok sendirian sih, Bang? Eh, mana bajunya bolong aku, lagi? Aku lagi sama ini, sama si... You know, Celine. Oh, mana? Ada, dia lagi perjalanan, OTW. Oh, okay. Hah, bentar deh. Abang sama Celine. Kenapa? Abang ada hubungan sama Celine. Enggak. Kejadian? Enggak, tadi kan aku lagi lab. Tadi ke drone, terus si Celine masuk, akhirnya dibilang suruh ke atas. Ya udah, terus aku bilang tolong bantu aku dong, aku naik sepeda. Ya udah, aku OTW masuk gitu. Emang jadi di sini juga itu bawa kendaraan? Gak tahu. Ya, ntar gak tahu. Dia antaran juga lagi. Kenapa? Dia antaran juga lagi nanti. Aku nggak tahu nih, dia udah sampai mana? Iya. Ya udah, nggak apa-apa nanti. Masih ngedron kan, Abang? Masih. Ya udah. Kamu tahu nggak? Aku habis turun, loncat, naik sepeda kan mau niatnya motong jalur ya? Iya. Eh nggak taunya ada tiang itu. Benturlah kepalaku di tiang itu. Abis ini setengah tinggal satu kali pukul. Emang iya? Eh kan ada perban dari itunya, starter packnya. Oh ada ya? Ada gak sih? Oh iya benar-benar. Iya kan? Turunin dulu, benar-benar. Tuh, pakai dulu. Kenalin dulu, Jess. Aku baru ngel. Oke, ada. Ya kan, lima lagi. Siapa nih? Gajel! Bukan ya? Gajel bukan sih? Dia kamu udah jerit-jerit lagi, pede banget manggil dia. Eh, Rejel. Nih, kamu tahu gak? Tadi ini minjem HP aku. Terus? Kenapa? Terus mau dibawa kabur HPku, kejar-kejaran aku sama dia. Iya, jangan dong. Gila lu. Dibalikin gak? Udah dibalikin sih. Dikasih uang juga. Nah, gitu dong, baik. Kejar-kejaran lagi. Gak apa-apa, abangnya sansalin, gak mau. Hello, where you at? Rejel. Are you at? Di mana ini kayak di mana? Oh, di. Oh iya, maaf. Enggak, bos, gini bos. Jadi ini di Garden Apple ada. Bagian PAO mana, Jess? Gak tahu. Ya orang tahu juga nih. Ya. Ntar kita balik. Aku kan kak nggak live di TikTok hari Kamis. Kak, nanti tadi sudah mencari yang direkam itu. Iya sudah, tak. Itu tadi siapa? Iya. Kok belum dikenalin? Mana dia tadi ya? Ini siapa nih? Kok aku belum dikenalin? Iya nih. Belum dikenalin. Kenalan dong. Halo Bang. Halo, iya ini siapa nih? Namanya Lucy. Lucy Paul. Kok egois jadinya Pak dia Bastian Jeng. Oke. Sorry ya, ada ini siapamu di sini? Nih, pacarnya aku.
Oke, oke. Okay. I don't know who you are, oke? Okay? But kalau kamu ngomong sama aku, yang bisa sopan dikit nggak? Lepas maskernya atau gimana? Alright, alright, alright. Eh, ini kenapa cowok tanganku? Ada apa sih tadi sih? Oi. Bentar, aku ini enggak tahu tanganku kenapa nih. Oke. Okay. Siapa tadi namamu? My name is Lucy. Lucy ya? With the sea, bang. Iya. Yeah. Oke, okay, Lucy with the sea. Oke. Okay. Yeah, you can call me Andreas, oke? Okay. Atau kau mau panggil Abang juga nggak masalah. Abang Andreas, bisa lah ya, oke? Ya, it's okay. Ending itu oke. Okay. Jadi ada abangnya, ada namanya juga, right? Ya, yeah. It's so nice for me. That's abang okay. Andreas. Lagi di lah ya. Are you older brother from Jazlyn? Yeah, I'm. This is my little daughter. I mean little sister, I'm sorry. Kira-kira melekat tadi aja. I'm sorry. You can forget, okay? Bentar. Kita pakai bahasa Indonesia, Anji. Iya, Anji. Apa kata abang aku? Gak usah, salah ngomong. Salah ngomong, udah, ya. Udah. Jadi... Bukan Pat ini. Bentar ini, okay. Ketawa lagi pemuda panjang. Kita ulangi lagi ya. Bahasa Arnes katanya. I'm the big brother from Kumsi. What? I can't even hear. Kita ngomong bahasa Indonesia aja ya. Oh iya, oke. Iya, oke. Gue tuh barusan denger si Jaslin ngomong kalau lu pacarnya. Seiza, namanya Seiza ya. Iya bang. Gue sih gak masalah sih kalau mau Jaslin mau pacaran sama siapa aja. Little. Nanti orangnya bisa tanggung jawab. Kalau aku pribadi, aku bakalan tanggung jawab dan bakalan ngejagain dia di kota ini, bang. Lucy, lo ngeledek banget, Inggris lo juga war-war anjay. Aku jamin orang yang nyentuh itu dia bakalan betah di kota ini dan itu akan menjelaskan selama ini. Iya, oke. Gue berharap ini bukan cuma omongan. Lo laki, gue laki, kita sama-sama dipegang omongannya, oke? Satu lagi nih. Bentar bang, ada gangguan lagi. Oke ya. Tadi abang ngomong apa? Enggak. Udah skip aja. Kok mau abang, yeah. Abang malu apa gimana? Ya aku kepo. Abang lagi salah ngomong tadi. Oh iya. Yeah. Oke okay, udah. Lupain lah, anda bermain. Lupain lah, anda. Oke, jadi. Ya udah. Gini doang sih menurut gue gak tahu lu siapa, gue tahu mungkin lu temennya banyak, lu punya kelompok atau apapun. Gue liat tampilan lu sih bukan orang biasa ya kan, right. Tapi gue mau cuman ngasih tahu doang sih, lu gak tahu apa itu namanya saudara. Kalau lu sentuh saudara gue dengan ibaratnya nyakitin hatinya, gue gak peduli lu siapa, gue gak peduli lu dari mana, gue bakal lakuin apapun yang bisa gue lakuin yang selayaknya lu dapetin, dan lu tahu itu. Oh, keren. Oh. Alright, I got it. Then yeah, I promise that. Alright, bang. I promise that. Okay. I never hurt, man. Damn, it's hot, girl, man. Yeah, that's the heart, man. Ya, bilang permisi. Tetewonya kemana-mana. Ini abis ini aku minta bisnis, ayah. Awas kau ya. Ya, ada apa? Saya dipanggil ke sini. Saya butuh ini nih, apa? Ajatan. Enggak, tadi ada ini, ada orang. Coba lu buka itu lu, baju lu. Kenapa baju? Oh, lagi enggak pakai itu ya? Iya. Aku pakai manset soalnya. Tadi. Oke. Ada tadi, sih itu orang nelpon aku tapi pakai nomor si Ajinomoto, enggak tahu. Nah, makanya tadi minjam nih. Tadi minjem HP abang Andreas. Dikenalin dulu abang itu? Dari ituku pacarku namanya abang Andreas. Okay. Semoga kalian langgeng ya. Loh, kok aku yang didoain? Kok aku yang dilanggengin sama abang ini, Andreas? Ini berdua nih. Oh, ini gitu. Ya, Paulus. Yeah.
Walaupun ya, aku bang, tahu ya adikku cantik, aku tampan, tapi bukan berarti aku pasangan dia ya kan? Aku ya, ini kakaknya. Bang, kalau ada saudara ya, satu lagi bolehlah. Aku kebetulan memang keluargaku nggak ada yang biasa-biasa aja ya semuanya. Saya mau biasa gitu aja. Produknya. Saya biar walaupun dia biasa aja, tapi dia bisa menerima hati. Kayaknya ada deh, adiknya si Jocelyn ini ada satu. Tunggu bang ya bang, ada orang nelpon. Halo? Kenalin ke Selin gimana? Iya sih. Iya nggak sih? Iya tapi sih, kita lihat dulu sih, serius apa enggak. Kalau enggak ya mau sih, ntar malah bercanda sama si Selin. Nih orang-orang pada gak bilang permisi nih. Oh si bang Zekir. Lu Tateo. Iya, yang pinjam es. Sorry sayang. Nah, makanya lu, makanya lari lu. Ampun enggak. Bilang ampun gitu. Oh, enggak bilang ampun. Enggak bilang ampun. Siapa lagi? ini enggak bisa di dipindahin apa? Dari tato, dari segala halnya lah. Betul gak itu? Tadi aku juga gini, soalnya ada yang nelpon pakai nomor si Ajinomoto. Tapi pas ku telepon balik nih gak aktif. Gak bisa kan? Gak bisa. Karena HP-nya sudah dibalikin. Tadi HP-nya gak mau dia balikin, kata abang. Ini kerasukan bajir. Gitu. Nah. Then, we don't ever give again. Kalau itu benar-benar Ajinomoto sih, aku sih kaget banget sih. Sama. I wanna catch it, but he's run, bro. Saya already run. Kita kan nggak tahu ya kemarin itu. Gua nggak tahu juga sih dia ngapain. Yang penting tadi gua udah bilang kalau dia nggak balikin HP-nya, aku tonjok dia di muka. Terus dia bilang balikin HP-nya. Ini sih bang, simpelnya tuh bos saya tuh lebih orang yang apa ya dicari lah saat ini karena dia bang, dia DPO berarti. Apa ya ngomongnya ya kayak karena ininya sih koneksinya. Nah kemarin ada kejadian dia tuh ditembak lah. Cakep ya? Nah kita tuh nggak tahu. Cakep nggak Jocelyn? Dia selamat apa enggak? Karena yang di apa ya? Di fokusin utama tuh dia. Kalau benar-benar itu bos saya orangnya bertato, full badan, yakuza gitu dia dan tangannya robot sebelah kiri. Betul. Aku sih gimana ya? Aduh. Untung dong Jess. Iya. Yeah. Nanti lah. Iya seperti yang kamu bicarain barusan. Really? Iya. Yeah. Jess dimana-mana cakep. Di Exa doang, sumpah. Di Exa doang yang kurang. Bener cantik, bener-bener kayak 3D ya kalau Luki. Maksudnya lagi hujan apa Mi? Enggak, pakai kacamata. Iya, sabar. Exa apa susah iya ya. Tapi kalau pakai kacamata kayak aneh banget gitu muka aku, guys. Tuh. Masuk. Boleh. Aku soalnya ada gitu ya kan. Yeah. Yeah. Kayaknya pembahasan kayak gini bisa kita pending dulu lah. Iya. Kau bisa-bisanya kayak gitu di depan abangmu. Hah? Batuk, Bang. Tantrum. Gue ya, Bang ya. Enggak bisa serius, Bang. Sumpah, Bang, ngomong sama dia. Enggak apa-apa sih. Emang anaknya suka kayak gitu. Iya. Kak, kalau punya teman cewek kabarin lagi. Ya nah, jangan maksudnya gini kok, Kak. Saya orangnya baik, emang gini aja. Iya, tatanya hilang pakai baju orang lain, iya. Baik kan aku sih? Baik. Kau baik. Ini barang dia yang kebutuhan. Iya, dia yang supplier kita soalnya jadi baik banget. Kalau saudara cewek mungkin ada, tapi kalau teman cewek kayaknya sebelum kenal kamu, sebelum kenal kamu kayaknya dia suka duluan sama aku sih, jadi nggak tahu sih ya, gitu. Kalau cowok ada nggak bang? Saya sukanya cowok sih.
Oh, cowok. Kebetulan ada. Gue juga ada. Kenalin. Jamal, mau gak lu? Kayak namanya Jamal. Aku punya kenalan, namanya Ijat. Di Pinky, mau gak? Kagak Uju itu. Aku masuk juga ada kenalan, ini, namanya Pinky. Ini, kan pake kacamata banget sih. Oh, ada ini, ada orang mau ketemu sama. Iya, iya, iya. What the fuck? What the fuck? Kabarin kalau memang ada ini. Oke. Okay. Ayo, Yon. Sini, sayang. Iya, pintunya macet ya? Iya, sayang. Pintunya macet tuh. Sebenarnya dia pintu-pintu dia ya kan? Ya enggak sih? Enggak ya? Oke. Okay. Ih, enggak jelas banget anjir. Enggak ya? Hah? Iya ya? Enggak okay. Dong. Apa sih itu? Kamu stop deh ngomong kayak gitu ke aku. Nek ditam ya aku. Halo. Gak mungkin dong, kita bahasa Jawa lagi gak mungkin dong ya kan? Halo. Pokoknya bang, kalau dia ngajak Halo. Apa Rejal, kenapa Rejal? Entar kenapa? Tunggu bang, saya pegangan dulu bang. Pegangan? Oh dia pelanginya tinggi kali. Pokoknya dia kalau pakai bahasa Inggris aku jawabnya pakai bahasa Jawa. Emang kau bisa bahasa Jawa, Jocelyn? Aku baru tahu loh. Gak, aku bisa bahasa Jawa, aku kan tekan Jawa Timur ya apa sih? Loh ya apa sih, aku ya Jawa Timur kok. Kau iso-iso ya, gak ngerti bahasa Jawa bisa. Oh, aku bisa mono suini. Iyoe. Tuh dia ngertinya cuma iyoe. Pokoknya kalau dia pakai bahasa Inggris, aku pakai bahasa Jawa. Aku iso bahasa Jawa ya. Aku gak keras kan? Apa? Aku gak keras kayak ini. Ini kami gerak gak? Aku gak keras kayak ini. Kamu gerak gak di matanya? Ngantol. Gerak gak? Enggak ya? Berarti yaudah kesantet. Kesantet masal nih. Kesantet masal. Kesantet semua berarti masal. Jangan dong. Ya, yaudah. Aman. Jangan digendong, jangan digendong. Bentar ya, parkur dulu bentar ya. Parkur dulu bentar. Iya, aman. Apa? Jangan digendong. Nanti jadi malah tush gitu lagi, nyemplung lagi. Gimana sih? Enggak ya? Oke. Kesel gak sih? Where you going to, Beb? Oh my god. Kamu apa? Aku berani kayak bilang itu. Enggak ya? Ini ya? Kenapa emang? Enggak, aku aneh gimana gitu. Gak boleh? Enggak ya? Enggak, ngomongnya gitu kan belum kamu. Enggak sayang, enggak. Padahal jadi enggak. Aku juga gak tahu guys. Sumpah, enggak ya? Enggak, maksudnya enggak. Enggak sayang. Siapa sih yang naruh umpet di sini? Siapa sih? Bentar ya sayang. Jadi bentar ya. Coba sini dulu. Iya tapi ngobrolnya yang jelas aja. Iya beb. Iya. Right. Kamu tahu nggak? Aku berani terjun dari sini. Aku juga berani. Beb, bentar. Kenapa? Ternyata aku lagi pengen UFC soalnya. Sama ya. Lalu. Woi. Nggak bilang permisi lu. Oh. Lari. Bam. Enak nggak dipukulin? Enak ya? Kok lu kuat sih? Kok kuat sih dia? Hahaha. Kamu jadi oplas kan, Bib? Jadi. Tapi lagi ngobrol gini kan gak mungkin dong. Ayo deh, aku temenin kamu oplas dulu. Abang aku ntar biar nelfon aku aja. Kan lama ya oplasnya. Nah tuh balik satu pemuda paleto. Besar mas. Wow, apa tuh? Sepertinya ada alien, Beb. Hah? Ada alien sepertinya. Alien? Iya. Iya di sini ada alien, aku baru tahu. Ada babe. Duluan ya Lucy. Alright, yo. Man. Ganti lu ya. Ganjuruk. Mau langgeng. Yoi, thank you ya. Kasih, bye bye. Beb, you wanna do something? Apa? Jangan turun beb, nanti ya apa sama. Enggak sayang. Kamu enggak percaya sama aku? Ini mau terbang nih pas ini. Enggak, kamu gak percaya sama aku. Coba. Beb, bodoh. Astaga, sama sih. Kan belum ya?
kan ini freestyle babe nih. Right. Just a freestyle girl. Lagi. Mau yang kayak gimana? Lebih brutal lagi. Wih, kok di sini sih? Salah. Agak kedepanan. Iya salah. Oh, Bib! Wih, Bib! Astaga. Mana? Anjir. Enggak apa-apa. Keren. Keren ya, aku ya? Enggak ya? Iya. Enggak. Okay. Jadi, sepertinya kita menjauh sedikit soalnya dia mega-mega di sana. Ada yang marah-marah? Kamu suara satu. Ada merah-merah di sana. Oh. Itu adalah Tuan Tuan Pandals. Aku manggil temanku dulu, right? Ada 21 di Karnapal. Ye, takut. Right, ada berdua ya? Enggak, bukan dewa lu sih. Right. Let's go. Bukan. Abang aku gimana? Bukan takut sayang. Kan prioritasku sekarang jagain kamu. Bisa kalau bangun juga tadi. Ya kan? Terus mungkin dong aku. Kita di sini dulu sampai temanku datang. Baru. Kita... Lo boleh sebutin itu boleh dong. Kita gak mungkin nikah dong, ya kan? Enggak, maksudnya nanti dong. Kita gak mungkin nikah. Maksudnya nanti dong nikahnya, ya kan? Gak mungkin sekarang. Kalau gak mungkin nikah, karena lanjut kayak gini, kocok. Enggak, kan nikah maksudku. Kan nanti, salah ngomong lagi nih, miskom lagi nih. Ada dua ya di sini ya. Wah, cowok tuh sama si Jazlyn. Enggak apa-apa sayang, kalau misalnya aku nusuk orang lagi. Enggak apa-apa sayang. Kalau sekarang aman, kan ya? Aku udah tahu tuh ceritanya. Tapi tambah sayang gak sih? Enggak sih kayaknya. Enggak. Oh, enggak. Udah ketular aku nih, ya kan? Enggak ya? Oke. Ih, bete banget anjir. Ih, kenapa sih? Gitu, anjir. Kok jalan aku ngondoy banget ya? Tapi ya sayang gitu deh. Enggak, aku kayak gini aja, aku cewek tomboy. Jangan lah, masuk itu dulu, kita asuransi nih. Hah? Asuransi. Masuk mobil dulu, oke? Oke. Ganti baju gak sih? Nanti dulu sayang ya. Kan yang tadi kan tahu ini, tahu baju aku. Apa, ya enggak apa-apa. Nanti ganti bajunya ya. Habis ini, alright? Oke. Ini asuransi, satunya masuk ke mobil, satunya masih di Karnapal Tengah. Gua di mobil ya. Gender. Oke, I'm waiting. All about gender. Itu di mobil satu ya, yang di depan. Itu yang lagi ngedip-ngedip. Depan gua, sini aja. Jangan turun dulu, Jek, asuransi, Jek. Jangan turun dulu. Wah, keren guys, ini guys. Keren guys, ada RP guys. Iya, sabar. Mau tusuk apa kita tembak aja, Jek? Gini aja, lu tusuk satu, gua yang backup satunya, gua tembakin. Alright. Kamu ngapain? Apa sayang? Aku mau. Kamu ngapain? Terus kalau yang satu kamu, ya udah ikutin aku. Ikutin aku. Ayo. Yo, what's up? Yo. Yo, this gang. Gopal from 21 Vandal. Where? Agak niki. We still have some beef niki. Yo, do something, yo. Come here, nigga. You gotta scare the word. Tell your fucking friend first, gang. Tell your motherfucking friend, gang. Come on, man. Where's your fucking friend, man? We are called Fixer, bro. What's up? What's on it? We are, gang. We are. Udah, mana.
Yes. Lu di mana? Lu di mana? Don't be like a nigga. Tell your fucking homies, man. Iya, iya, gua sama Kaja soalnya. Iya, pakai masker ya? Are you okay, baby? Okay dong. Oke, okay, pakai okay aja, okay banget nih. Okay banget. Seru tadi. Mau pergi gede, mau. Kok dia ketakutan gitu ya? Siapa yang ketakutan? Itu tadi yang pakai baju merah. Yang satunya ya? Iya. Makanya aku bilang kok kasihan sih. Enggak ya? Enggak dong. Enggak dong. Oke. Oke-nya mana sayang? Oke, okay, okay. Oke. Okay. Gua ganti baju dulu ya. Gua kan gak masuk grup ya. Saya ganti bajunya di tempat lain ya. Masa digendong ya? Yang lagi, babe. Oh. Oh, mendem ya, mendem ya. Alright, alright, on my way. Kau kenalin juga ya, ada temanku. Oke. Okay. Katanya ganti bajunya bukan di sini. Dia aja nggak ganti baju tuh. Belum guys, belum guys. Maskernya nanti, pas di bingku satunya. Segel aku udah kebuka ya? Segel aku udah kebuka. Kesantet kah aku? Enggak. Abang udah bangun? Baik. Belum, ini aku chat. Ntar kalau itu bilangin aja masih ada anak-anak merah nggak di situ ya, Pak? Iya. Anjir. Bolong. Lihat rambut gua lebih bagus yang ini apa yang biasa gua pakai? Bagus ini, cok. Lebih KJ banget dari. I give me like my $9 man. Sini. Bila kenalin yo, cewek gua nih Bila. Please. Oh, yo. Cewek gua, Kota. Oh, sorry. Aku Jazeline. Jazeline. Lucy punya cewek. Is this your boyfriend? Yeah. Damn. Yeah, that's my girlfriend, bro. Man, just give hello. Me one light day, gang. Hello. Who is this? Aku Jazeline. Guys, boleh berbicara. Jazeline. Hello. Yeah. Okay. So cute. Lah lah ketutup gitu dia. Cewek cute. Yo, Jocelyn, tapi lu enggak cute. Dia imut-imut lu amit-amit lu sih gimana? Iyalah. Kan ini Bill apa ya sebutannya ya? Melengkapi. Oh, melengkapi. Iya kan? Iya kan? Betul. Masa sempurna sama sempurna sih enggak mungkin dong. Enggak ya? Oke. Semua itu enggak ada yang sempurna lu sih. Iya juga ya. Nanti lu pasti kalau mengenal dia tuh pasti lu tahu kekurangannya gitu. Iya, jadi lu harus menerima dia padanya atau Kalau gue bucin-bucin gini gimana? Ya. Gimana nih? Kalau gue sama nih. Nih bajunya sama kalau. Hak lu orang cewek lu. Oh iya juga ya. Kecuali lu cewek orang, istri orang lo ajak bucin, digampain lu. Sama bapak-bapak lu sekalian. Eh, kayak foto kan. Bego. Bego banget gue bilang. Dia sama lain. Bener kan? Bener. Istri orang. Iya sih. Iya. Apa ini? Oh, Jocelyn. Jocelyn anak mana? Aku baru. Tuh, baru. Iya, aku warga baru. Kakak siapa namanya? Bila. Oh, iya Kak, salam kenal. You can call me Bila, not Kak. Oh, iya Bila. I don't like kakak siapa nih? No. Siapa nih?
It's so freak. It's like fucking freak, bro. Eh, sebenarnya nggak apa-apa sih ya pakai ini, pakai kacamata. Eh, tadi yang mana deh kacamatanya? Pakai kacamata. Gue mau oplas lagi, Jack. Gimana, Jack? Ya, gue ganteng banget. Iya, lebih. Gue kayak Rohingya, cok. Lihat aja, cok. Iya kan? Rohingya banget ya. Bila denger ketawa dia babi. Bill, lu nggak denger kan, Bill? Apaan tuh? Lu lihat gua gak? Gua udah oplas nih kayak hero, kayak Rohingya anjir. Ya bener aja. Ya Rohingya tau gak sih lu? Ya kemarin di kolam yes, yes. Tau, enggak ah. Tapi gede, ya, hidung lu gede aja sih. Iya gede makanya tuh. Kayak Rohingya jadinya. Kocak. Hidungnya gendut. Emang Rohingya itu gimana soalnya gede? Iya kan mereka tuh kayak. Eh gak boleh. Ih parah cok, rasis cok. Gak boleh. Gue gak ikutan. Gue gak ikutan kalau gitu. Exo nggak ngapa-ngapain lu salahin sih. Siapa tuh? Dan kamu punya nomornya abang kamu nggak? Nggak punya, belum minta lagi. Hang up the phone first, I guess. Ada teng. Ganti baju kayak gimana? Ini mau kayak gini ya? Ganti. Gue udah ini, Jek, berarti Jek. Udah tiga kalian ketemu anak Pandals nih anjing. Kagak dibalas-balas nih mas ini. Tungguin nih gue nih. Kemarin gue ditusuk nih anjing emang ya. Iya. Iya. Yang mana guys? Bill, Isko bangun dulu nanti. Belum tahu ya. Gue berangin di rumah ya. Bangun, blok, tidur dulu ya kayaknya. Enggak, masalahnya pengangguran gitu. Lu tahu ajam kan? Lu tahu ajam kan? Nafkahin gitu loh di kota ini. Oh iya kah? Siapa ajam? Ajam? Oh, Charlie nyari Isko mulu. Iya, dia waktu itu ketemu gue juga sama Baba. Nah, gue. Unicorn aja, Unicorn. Aji bosku. Aji bosku. Siapa tuh? Bertahan. Unicorn aja ya, Unicorn ya. Halo, semangat Mimi, terima kasih ya. Semoga rezekinya dilancarkan terus dan dikit-dikit.